Klasemen seri 5 kemarin, Satria Muda Bintama menempati posisi pertama dan Garuda di posisi ketiga. Dan kembali, ya. Penetrasi dari Denny Sumargo, swing bola keluar di sana ada Yobel Sonda. Roni Gunawan, Faisal Jahmat. Ya. Shoot, wow. Apakah yang dilakukan oleh Panasia sebenarnya, Bung? Memang kehadiran Johnny Spinner kembali ke Garuda Panasia ini banyak diharapkan. Dalam melakukan slam dunk, malah saya menggunakan Mr. Slam. Oh ya? Ada dua pemain yang dalam kategori itu sebagai maestro slam dunk. Ada di pemain nomor satu ada Marlon Adiranga, Yemar Richter Konsel, dan juga Andre Tiara di Garuda Panasia. Kembali, 3 point. Jarang, ya. Dan kembali, di sana ada SN melalui Faisal Jahmat. Kita lihat Faisal. Roni Gunawan. Kita lihat Roni tenang. Kembali lagi. Roni Gunawan. Poin Roni Gunawan sangat tenang sekali. Mungkin dua point guard, double point guard di sini. Ada Faisal Jahmat dan juga ada Wenda Wijaya. Amin di sana sebagai posisi pure shooter, Bung. Kembali kosong di sana, ya, under basket, Roni Gunawan. Bagian dari basket modern kan, Bung, tidak semua kontrol ada di point guard. Betul. Semua posisi pemain dapat mengontrol dan kita lihat Okto, pemain nomor 4, 3 point. Seorang dari Smargo, Yobel Sonda, Bung. Wahyu Widayajati. Mencoba melihat pemain yang lainnya, Bung. One on one dia, Bung. Oh, dan dia mencoba untuk, lepas, Okto. Oh, Wahyu under basket. Oh, bukan. Faisal Jahmat. Simple, Bung. Kita lihat tayangan ulang barusan, Bung. Ya. Perhatiannya justru kepada Okto, Bung. Ya, jelas, Bung. Karena sejak tadi juga leading, ya. Dan leading, yang jelas, Bung. Kita lihat kontrolnya makin baik, Bung. Oh! Dari Sumargo, Bung. 3 point, iya, karena memang dia mempunyai... Senjata ya, seperti itu, senjata, Bung. Iya. Dia, sebentar lagi, Bung. Itu yang diperlukan. Wijaya. Oh, Jaya. Oh. Kuarter keempat telah usai dan unggul adalah Satria Muda Bintama Jakarta atas Garuda Panasia 80-67.